Ketua Peran Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat atau FKPM Dai Kamtibmas Polda Jawa Tengah, Kyai Haji Sunardi Joko Santoso menjadi narasumber dalam sosialisasi deradikalisasi yang diadakan DPW LDI Jawa Tengah di Pondok Pesantren Trisukses pada 28 Juli di Cilacap, Jawa Tengah. Ia mengajak santri-santri dan masyarakat mengedepankan kerukunan antar sesama muslim dan antar umat beragama dengan cara musyawarah dan mufakat. Berikut pernyataannya. Dari Pati ke Purbalingga, memakan peda nikmat rasanya. Hati siapa yang tidak bangga memandang pemuda yang semangat semuanya, menyongsong Indonesia menuju 24. Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, kita berpegang pada ajaran Rasul. Wa ma bu'itsu lil utamima maka lima wa'ada. Aku Nabi itu tidak diutus pada kamu sekalian kecuali menyempurnakan akhlak. Jadi itu aja. Kalau akhlak itu bagus, gak ada masalah Kamtibmas Pak Polda ya. Gak ada korupsi. Bahkan di kota itu di rumah tangga gak ada perceraian Pak Tahlan ya. Gak ada perceraian. Akhlaknya mulia, suami akhlaknya mulia, istri akhlaknya mulia. Itu aja kuncinya. Ini ada filosofinya. Peces ini yang depan ini kan tinggi, yang ini belakang. Filosofinya, biarlah yang belakang pendek-pendek gak apa, tapi cita-cita dia tinggi di langit. Gitu. Itu pemuda-pemuda ya. Gak usah mikir-mikir gitu. Dan itu tadi akhlak yang mulia. Yang kedua, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang iman itu adalah bersaudara, maka perbaikilah kalau ada perselisihan-perselisihan di antara kamu sekalian. Kalau kita menilai polisinya perselisihan, langsung dinilai. Konflik itu langsung dinilai. Ada tiga. Apakah konflik ini tingkatnya tinggi? Apakah sedang? Apakah rendah? Kalau sedang atau rendah, ya diselesaikan yang musyawarah mufakat aja. Dan dalam hati kita enggak usah dibesar-besarkan. Tapi kalau tinggi gimana Pak? Negara kita negara hukum. Semua masalah yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan secara hukum. Nuwun sewu, pangapunten ngaten kemawon nggih. Mangke lengkapi pun Pak Bupati kemawon, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.